Jendela perpindahan masih berjalan dan akan berakhir pada 23 Februari sehari sebelum liga bermula. Sejak gambar Syafiq Ahmad bersama pemilik sang kenari Tan Sri Dr. Mohd Daud Bakar tersebar di media sosial, pelbagai spekulasi hangat diperkatakan tentang kepulangan Syafiq ke Kedah buat kali kedua. Pada awal 2022 dia dipinjamkan ke Kedah dan berjaya naikkan semula prestasi selepas lama diabaikan oleh Mat Mexico. Dia dipanggil pulang ke negeri sebelah Singapura kerana pergaduhan TMJ dan Sanusi walaupun masih diperlukan untuk Piala AFC. Syafiq menyumbang 2 gol dan 4 assist dan bergandingan baik dengan Ronald Nahwanja pada awal musim. Apabila pulang ke JDT dia kerap diturunkan dalam skuad utama JDT malah menyumbat 4 gol dan menyumbang 2 bantuan gol. Johor Darul Takzim antara kelab paling awal sahkan semua pemain import untuk musim 2023. Kelab dari Gelang Patah telah umumkan 8 pemain import dengan 3 nama baru iaitu Diogo Luis Santo, Juan Muniz dan Oscar Arribas. Dengan kembalinya Diogo dan Bersun masih tajam, Syafiq perlu bekerja lebih 200% untuk pikat hati jurulatih baru JDT Esteban Solari. Kedah pula ketika ini hanya mempunyai 3 pemain di posisi penyerang iaitu Aiman Afif William Lira dan Ebenezer Asifuah. Gambar itu bagaimanapun hanya bukti Syafiq balik ke kampung dan tiada sebab lain. Untuk perkembangan lain, Selangor sedang membuat penilaian terakhir untuk bawa masuk pemain import bagi memperkuat kelab mengharungi saingan musim depan. Tan Cheng Ho masih bernafsu mendapatkan pemain import baru walaupun sudah menandatangani 3 pemain skuad kebangsaan. Menurut sumber tidak begitu dipercayai Ismail Wong, kelab Gergasi Merah sedang mengintai hikmat pemain tengah menyerang dari Amerika Latin. Ismail memberi petunjuk pemain ini pernah luangkan karier di kelab La Liga dan beberapa kali mewakili pasukan kebangsaan di Copa America. Ramai penyokong berteka-teki dengan petunjuk diberi antaranya ialah bekas pemain Argentina Javier Pastore. Tetapi beliau sudah sertai kelab Liga Qatar selepas tinggalkan kelab Spanyol Elche. Menurut penelitian admin, pemain dimaksudkan ialah Felipe Gutierrez yang kini bermain di Liga Chile dengan kelab Universidad Católica. Gutierrez lengkap segala hin diberikan oleh Ismail Wong kerana dia pernah bermain di La Liga dengan Real Betis dan mewakili pasukan Chile di Copa America. Sebelum ini sumber tidak kukuh mengatakan Selangor akan dapatkan midfield Philip Balancik. Selangor dan Cheng Ho juga membuat satu keputusan bijak apabila melantik bekas jurulatih Kedah Ramon Marcotti untuk membantu barisan kejurulatihan pada musim 2023. Dua jurulatih ini menjadi individu utama semasa zaman peningkatan sang kenari bermula 2015.